مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا عمرنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر واتمم الخير والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Selamat datang ke kelas percubaan asas. Okay, insyaallah hari ni okey, sebelum tu sihat semua? Cik Marina, Kak Marina dan Cik Gani. Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Fatin Az-Zahra. Nama diberi Fatin Az-Zahra bin Az-Zahra binti Khazinuddin. Sasul ya. Okey, full time sebagai guru Al-Quran. InsyaAllah hari ni saya akan mengajar, saya akan take over kelas ni untuk next insyaAllah. Untuk next class pun saya akan ambil alih. Okey, jadi okey, untuk sekarang, untuk hari ni kita akan masuk kepada asas Al-Quran, iaitu asas Al-Quran iaitu huruf-huruf. Kita akan kenal huruf. Untuk hari ni kita akan mengenal huruf hijaiyah. Okey. Jadi apa yang dimasukkan dengan huruf hijaiyah tu? Okey, Kak Marina dengan Cik Gani. Saya panggil Cik boleh? Cik ataupun Kak Marina boleh? Saya panggil. Okey. Apa yang dinamakan dengan hijaiyah ni? Harfu hijaiyah ataupun huruf hijaiyah. Okey, apa maksud huruf hijaiyah ni? Apa maksud huruf hijaiyah ni? Definition pernah tak? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Yang dulu kita belajar kecil-kecil kan? Dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta. Itu adalah huruf hijaiyah. Hijaiyah tu maksudnya apa? Huruf hijaiyah adalah set huruf yang ada di dalam Al-Quran. Set huruf yang ada di dalam Al-Quran. Okey, ini adalah huruf hijaiyah. Okey. Jadi kita akan masuk kepada buku ungu. Saya akan sharekan screen kita ya. Share screen. Okey. Okey. Sepatutnya kalau kelas fizikal akan dapat buku ni lah sekejap ya. Saya masuk buku mana buku? Oh, muka depan dia tak ada. Okey, tak apa. Okey. Buku Asas Quran, di warna ungu buku dia. Okey, dalam ni dia akan, dalam buku Asas Quran ni akan ada first sekali asas untuk Asas Quran, kita akan belajar untuk mengenal huruf dahulu. Okey, belajar untuk kenal huruf hijaiyah. Okey. Okey, agak-agak huruf hijaiyah yang kita belajar dulu sebelum ni masa kecil ataupun kelas-kelas yang lain sebelum ni kita pernah join kan. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada berapakah huruf hijaiyah? 29. Ada? 29 kan? 29. Yes, ada 29. Okey, bagus. Bagus Kak Marina, ada 29. Okey, Allah, mana saya share ni? Mana tadi? Ha. Cik Nur Design. Okey, ada 29 huruf hijaiyah. Okey. Dalam 29 huruf hijaiyah tu, okay, ada 29 ke 28? Ada yang kata 29, ada yang kata 28. Mana-mana betul. Tapi dia punya apa? Pandangan yang paling rajih, yang pertama, yang paling tepat sekali adalah 29 huruf. Kalau kita kat sini, dia bagi berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29. Wassalam. Salam ni bukan huruf ya. Wassalam ni penyudah dia. Okey. Kita tengok huruf yang pertama. Okey, huruf yang pertama sekali yang dia bagi dekat sini huruf apa ni? Huruf alif. Okey, cuba sebutkan. Okey, saya sebutkan dahulu. Okey, jadi sebelum tu saya nak tuliskan. Oh, mana tadi? Ada 29 set huruf.
ada 29 set huruf. Egalah. Okey, 29 set huruf kalau kita masuk sini. Okey, huruf yang pertama adalah alif. Okey, yang pertama kita jumpa adalah alif. Okey. Jadi kalau dalam Al-Quran, alif ni kan? Dalam Al-Quran, alif ni fungsi dia kan? Fungsi dia agak-agak macam mana ni? Fungsi alif ni dalam Al-Quran, kalau kita tengok fungsi alif, dia apa fungsi dia ni? Alif. Agak-agak dalam Al-Quran, alif ni fungsi dia apa? Alif fungsi dia? Okey, alif kalau sebelum ni kita jumpa dalam surah Al-Baqarah. Ha, biasa dalam surah Al-Baqarah kan? Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, selepas Al-Fatihah. Alif lam. Kat situ ada sebutan alif. Sebutan alif. Okey. Alif ni kalau kita tengok, okey, cuba ejakan. A, L, I, F. Alif. Okey. Dekat situ dia bagi A, L, I, alif. Alif adalah alif fungsi dia dalam Al-Quran dia ada dua. Sama ada dia sebutan yang penuh, alif. Yang kedua, dia boleh memanjangkan bunyi. Memanjangkan bunyi tu maksud dia jadi fungsi dia sebagai mat. Dia boleh jadi di dalam keadaan tanpa tanda ataupun dia berada pada awal surah. Berada di awal surah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Yang tu kan kalau kita tengok dia ada dua. Sama ada nak sebutan penuh alif ataupun yang kedua sebagai pemanjang bunyi. Contohnya alif lam mim zalikal kita. Kat situ ada alif kecil kan? Alif yang tidak bertanda. Okey, yang tu sebagai pemanjang bunyi. Asal dia adalah alif tapi dekat situ kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam surah Al-Fatihah sendiri bismillahirrahmanirrahim. Rahman dekat situ ada alif kecil. Itu asal dia adalah alif. Jadi alif fungsi dia dalam Al-Quran dia boleh jadi sebutan, boleh jadi juga pemanjang bunyi. Okey. Okey, kita huruf yang kedua. Huruf yang kedua adalah huruf ba. Okey, huruf kedua, ketiga dan keempat kan? Huruf pertama ni, huruf pertama, huruf kedua, ketiga dan keempat ni kalau kita tengok kan? Dia sama, dia punya bentuk dia. Huruf pertama, kedua dan ketiga dan huruf pertama, dua, tiga, empat ni bentuk dia sama. Kan? Perasan tak? Bentuk dia sama. Bentuk dia macam apa? Kalau alif ni bentuk dia macam tiang. Kalau ba ni bentuk mangkuk besar. Mangkuk besar dan ada titik. Ada titik di bawah. Ada dot. Satu ba berada di bawah tengah. Tak ada dua dekat atas. Tak ada tiga dekat atas. Okey. Kita yang ba. Okey, sebelum tu. Okey, boleh unmute kan? Okey, saya sebut dahulu alif. Sila ikut saya punya sebutan. Sila ikut sebutan. Alif. 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 Okey, bagus. Okey, untuk alif jangan dipanjangkan. Jangan alif ataupun alif. Bacaan dia kalau nak dieja satu-satu dia jadi bunyi dia macam apa ni? Alif kan? Ni tadi. Alif. Idea ada satu saja kan? Idea ada satu jadi kalau dalam jawi dia alif. Kalau jawi dia bukan. Kalau jawi dia tak ada ya eh. Silap. Alif. Okey. Jadi dia tak ada dia pada lif tu jangan dipanjangkan jadi alif. Alif saja sebutan dia. Alif. Okey. Alif. Alif. Okey, itu satu. Okey, alif tak ada masalah. Okey, jangan alif pula ya. Jangan alif. Alif. Itu lain. Itu salah. Dia kena alif. Alif. Okey. Kita tengok yang kedua, ba dengan ta. Okey, ba, ta, ta. Okey, kita tengok huruf yang kedua. Okey, saya sebut dahulu sila ikut. Ba. 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 Ba.
Okey, bagus. Okey. Kalau kita tengok bab ni, okey, pada ejaan dia kan? Sebelum tu, kita tengok pada ejaan dia. Dia eja kat sini, B, A, A ada apostrophe. Okey. Okey, sebelum tu, saya dah bagi saya dah bagi tahu jawapan awal-awal lah ya. Okey. Silap ya. Okey. Kalau kita kat sini, bab, kenapa dia ada apostrophe dekat sini? Biasa kita baca sebelum ni dalam ikhra' kan? Alif, ba, ta. Dia tak ada apostrophe. Dan kalau saya sebut tadi, kalau ikut sebutan saya, dia ada, ibaratnya ada K di hujung ataupun ada huruf Hamzah. Ba, kan? Okey. Untuk orang Arab, kan? Orang Arab, untuk huruf ba, ta, kan? Di hujung ni, yang ada baris atas ataupun sebutan yang ba, ta. Hujung ni dia akan tambah Hamzah. Alif, ba, ta. Jadi ibaratnya apostrophe ni adalah hamzah. Ba. Okey, dia macam ni. Dia macam ni ya. Ba. Dia macam ni. Ba. Ba. Okey. Sama juga kalau tak kan? Okey. Kita pergi yang kedua. Ni saya dah bagi tahu jawapan. Awal-awal dah bagi tahu jawapan. Apa ni? sepatutnya baca dahulu. Okey. Okey, tak apa. Okey, tengok ya. Okey. Yang kedua kalau kita tengok, okey, yang kedua adalah huruf, yang ketiga adalah huruf ta. Okey, sila ikut sebutan ta. 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 Okey. Alif, ba, ta. Okey, ba dengan ta ni adalah huruf yang nipis. Ta ni jangan ta saja. Ta. Okey. Ta adalah, okey. Kalau kita tengok ta, dekat hujung tu pun ada apostrophe. Yang ni pun tambah juga hamzah. Ta. Biasa orang Arab. Okey, set huruf yang berada dalam dalam yang saya share ni adalah yang biasa, yang biasa orang Arab sebut. Alif, ba, ta. Kalau kita biasa ba, ta kan? Yang ni orang Arab sebut ba, ta. Okey, yang huruf yang keempat, huruf apa ni? Ta. 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 Okey, cuba sebut kat sini. Dia tulis apa kat sini? T-S. T-S-A kan? T-S-A-A apostrophe. Kenapa ada huruf T? Ini saya highlightkan. Kenapa ada huruf T dekat sini? Adakah dia punya sebutan dia tsa ataupun sa ataupun sa? Jadi kenapa ada huruf T dekat apa ni? Dekat ejaan TSA apa ejaan tadi tu? Ejaan sa tu. Kenapa ada huruf T? Sebab permulaan lidah kot. Sama macam T. Permulaan lidah, okey, baguslah. Okey, apa tadi permulaan apa? Baca. Lidah sama macam T. Macam tapi dia bukan ta je. Dah sikit, itu maksudnya apa tu? Dia kena keluarkan apa tu? Keluarkan ni? Keluarkan lidah. Okey, keluarkan lidah. Okey, bagus. Bagus Kak Marina. Okey, yang ni dia masukkan dengan T. T dekat sini kalau kita tengok kan. Kenapa dia punya sebutan dia tidak tersak, Sazah? Sebab T dekat sini adalah untuk kita keluarkan lidah. Kan? Okay. Kak perasan tak? T-S-A kan? Biasa orang Inggeris sebut thank you kan? T-H. Tapi tu T-H saya. Okay, kalau kat sini, adakah bunyi dia tersak? Yang ni kena jeli. Sak adalah huruf yang kena jeli. Jeli tu maksudnya sak. Okay, saya sebut dahulu, sila ikut. Sa. 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 Okey, bagus. Okey, sa kena jeli. Kalau kita jeli dia jadi bunyi sin. Yang ni kena hati-hati. Sa dia kena jeli lidah. Sa dia kena keluarkan lidah. Sa kan? Gigi, lidah, sa. Ni kena keluarkan lidah. Oh, dia bukan dekat atas gigi, dia dekat luar. Dekat ni. Ada sa. Ah, betul. Dia dekat hujung lidah ni. Hujung lidah ni keluarkan. Dekat hujung lidah, hujung gigi atas keluar sikit. Sa 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 yang tu ya. Sa sa nampak? Sa yang tu ya. Dia bukan sa ya. Kalau sa tu memang betul-betul sin dah. Jadi kita tak boleh keluar kita tak boleh apa? Tak boleh keliru antara sa dengan sin.
Sak kena jelih, sin tak perlu jelih. Okey. Itu huruf yang keempat. Okey, huruf yang kelima. Okey. Huruf kelima dia bagi kat sini huruf apa? Huruf apa ni? Huruf jim. Okey. Kita huruf jim ya. Okey. Huruf jim kat sini, kalau kita ejaan dia macam mana? Cuba ejakan. J I I M jim. Okey. Ada dua i kat situ kan? Jadi dekat sini jim. Okey. Saya sebut dahulu, sila ikut. Jim. 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 Okey, bagus. Jim tak ada masalah. Jim. Jim ni, Jim tak ada masalah sangat. Untuk sebutan Jim, tak ramai yang pelat sangat. Cuma Jim, Jim jangan terlalu menekan seperti Shin. Shin ya. Jangan Chim. Jangan terlalu menekan. Jim dia macam ibarat huruf J. Jim. Jim. Okey. Ayat apa ni? Ayat tak ada. Huruf yang kelima, keenam dan ketujuh ni, kalau kita tengok kan. Keenam dan ketujuh ni, dia sama tak? Bentuk dia. Tak ni sama kan? Dia punya apa ni, kedudukan titik saja berbeza. Tapi kalau untuk jim, ha, kha, kalau kita tengok kat sini, bentuk dia sama saja. Kalau yang ni bentuk dia mangkuk. Yang jim, ha, kha ni bentuk dia macam apa ni? Macam mata kail ataupun huruf dua terbalik kan? Jim, ha, kha dekat sini kalau kita tengok, dia macam bentuk mata kail. Ataupun mata kail ke? Bukan mata kail. Dia macam bentuk apa ni agak-agak ni? Telinga. Telinga. Betul, macam telinga. Okey, bagus juga macam telinga eh. Okey, macam telinga pun boleh juga. Oh, first time ya saya dengar macam telinga. Sebelum ni macam ibu mengandung lah, apalah ya. Okey. Okey. Janji dia berbentuk, janji dia ada kembung ni. Dia ada apa? Dia ada lengkungan. Jim ni eh. Okey, dan dia ada kepala. Dia ada kepala dan juga badan. Ni dia ada kepala dan juga badan. Okey, untuk jim, titik dia berada pada tengah-tengah ni. Jim. Okey, ni adalah jim. Okey, jadi selalu untuk permulaan basic, selalu orang akan keliru pada jim, ha, kha. Biasa orang akan keliru. Biasa selalu kebiasaan. Kalau mula-mula biasa, kalau mula-mula first time jumpa ataupun dah biasa jumpa ataupun mungkin dah lama tak tengok kan. Mungkin dah lama tak tengok huruf hijaiyah. Bentuk dia sama, cuma titik dia saja berbeza. Jim berada di tengah. Okey. Okey, ini senang kalau kita ni huruf yang keenam. Okey, huruf yang keenam ni. Perasan tak dia punya ejaan dia? Okey. Yang ini saya sebutkan dahulu, sila ikut. Ha. 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 Okey, bagus. Lagi sekali. Ha. Ha. Okey, bagus. Okey, kalau kita tengok ha ni dalam ejaan dia, H A, A ada apostrophe. Tapi dekat atas ni ada pula error ataupun penunjuk kan? Error anak panah kan? Penunjuk pula anak panah. Kenapa ada anak panah dekat situ? Agak-agak. Kenapa ada anak panah? Sebab jim ha ni. Bila kita sebut ha kan, kita rasa dekat mana tu? Ha tu kita rasa dekat mana tu? Dekat. Okay, saya halakan. Betul. Dekat mana ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Kerongkong. Yes, kerongkong. Okay. Ini adalah kerongkong kan? Ini adalah kerongkong dan hak berada di tengah kerongkong. Okey, hak. Okey, kenapa? Kenapa kat sini dia highlight ada error? Sebab kat situ nak tekankan bahawanya pula dah nak tekankan error tu menunjukkan bahawa kena tekan di tengah kerongkong. Ini kan error ni. Kena tekan di tengah kerongkong. Kalau tak tekan di tengah kerongkong, dia akan bunyi ha yang lagi satu. Ha lagi satu yang ha bulat yang kita biasa jumpa kan. Biasa orang akan, orang biasa, kalau kita tahu tempat keluar huruf, hak yang berada, hak yang tekan di, kabsah. Okey. Hak yang tekan di tengah, dengan hak yang berada yang lagi satu tu, hak dengan ha, dia dua lain ya, dua tu, hak dan ha. Okey. Yang ini kena tekan. Yang ha lagi satu tak perlu tekan. Yang tu ha yang biasa saja. Yang berada di pangkal bawah. Yang tu memang tak kena tekan. Yang ni kena tekan. Ha. Okey. Di hujung ni pun ada apostrophe. Yang ni pun sebutan dia adalah
ha. Okay. Okay. Huruf yang ketujuh. Okay, huruf apa ni? Okay, cuba bacakan. Huruf apa ni agak-agak? Ha. Okay, bagus. Ha. Okay, kita tengok sini. Ejaan dia, first kita tengok ya. Okay. Kita tengok ejaan dia, ada K-H-O-O apostrophe. Ada apostrophe dan ada K-H kat sini. Okay, yang sini, yang kat sini jangan bunyi ha saja. Ha, ha. Ini ada bunyi K-H, dia bunyi ha. Kena tekan ha. Yes, okay. Sebelum tu huruf kha. Huruf kha kena tekan di hujung kerongkong. Kha, kha kena mencapai seperti kita nak keluarkan air liur ataupun kahak. Contoh kita nak keluarkan kahak, dia ada bunyi yang tu kan. Yang tu. Dia tak boleh ha saja, dia tak boleh ha, dia kena kha. Yang ada bunyi keluarkan air liur tu. Dia tak boleh ha, dia kena kha, kha. Okay, cuba sebut. Kha. 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 Okey, bagus. Okey. Okey. Dan lagi satu saya nak highlightkan untuk huruf kha, untuk huruf kha tu kan. Okey. Huruf kha kalau kita tengok dia ada vokal o. Okay. Yang ni first huruf yang ada ejaan dia, first huruf yang ejaannya ada vokal o. Ada huruf o. Dan dia punya vokal dia kha o kan. Jadi untuk huruf yang ada vokal o, kalau lepas ni kita jumpa huruf yang ada vokal o, ini adalah huruf yang tebal. Huruf tebal, jadi kita kena setkan, kita kena muncungkan dahulu. Untuk untuk awal kita kena muncungkan dahulu kha, kha. Kalau kita tak muncungkan dia akan jadi ha. Ha, ha. Dia tak itu tidak itu jadi itu memang salah. Kalau kita tak muncungkan dia jadi ha ataupun kha. Itu adalah sebutan yang salah. Jadi kha dia kena muncung. Kha. Kha. Okey. Kita tengok huruf yang ke-8. Okey, huruf yang ke-8. Kalau kita tengok huruf apa kat sini? Huruf ke-8. Okey. Huruf ke-8 dan ke-9 kalau kita tengok kan? Bentuk dia sama kan? Bentuk dia sama. Cuma apa yang berbeza? Titik saja. Titik. Okey, itu satu titik. Okey. Kita huruf dal. Okey, saya sebutkan dahulu. Sila ikut. Dal. 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 Okey, bagus. Okey, untuk dal, dal ulang pula dah. Dal orang Arab, dia punya sebutan dia lembut saja. Dia bukan dal yang kita di kan, di kita hujung lidah cucuk gusi, tapi orang Arab hujung lidah cucuk belakang gigi atas, jadi dia lembut saja gigi kaki atas. Dal ada beza ya? dal dengan dal beza tak? Dal dengan dal, bunyi dia agak kasar sikit pada dal, pada di kan, tapi pada dal belakang gigi atas dia akan lembut. Perasan tak? Dia lebih lembut daripada yang tu. Yang tadi yang mula-mula D tu kan? Dal. Jadi dal untuk yang ni kena bertemu dengan belakang gigi kacip atas. Yang dua ni kan? Dal lah yang tu. Dal. 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 Yang tu ya. Okay, jadi dia lembut sikit. Jadi orang Arab punya apa ni? Huruf hijaiyah ni. Sebab huruf hijaiyah ni datang daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Jadi bahasa orang Arab ni dia lembut-lembut. Dal, dal. Okey. Itu untuk dal. Untuk zal. Untuk zal. Okey. Yang ni kalau kita tengok. Okey. Saya sebutkan dahulu. Sila ikut. Zal. 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 Okey. Bagus. Okey. Zal ya. Okey. Kalau kita mula-mula kita kat sini. Dia punya ejaannya ada di. Adakah bunyi dia zal? Kan? Kenapa ejaan dia ada D? D, Z, A, A, L. Ni. D, Z, Z, D, Z, A, L. Ni apa ni agak-agak ni? Kenapa? Kenapa dia punya ejaan dia ada D, Z, A, L ni? Macam tadi kan? Macam T tadi. Macam Sa tadi. Mana tadi? Ada T. Ada T kan? T, S, A. T ni kena jeli.
Yang ni ada pula D, Z, A, A, L. Ha, ni. Dia ada D pula dekat sini. Agak-agak kenapa ada D? Kenapa dia punya bunyi dia tak ada Zal? Kenapa tak ada Zal? Zal. Kalau kita sebut Zal, kedudukan lidah kita macam mana? Zal, Zal, Zal. Dia sama juga jawapan dengan ni. Agak-agak apa ni? Lidah permulaan. Lidah permulaan kita kena je. Jeli. D ni maksudnya? D ni menunjukkan adalah je. Jeli. Jeli. Okay. D tu adalah untuk je. Jeli. Sama juga sak. Dal. Dal. Sama juga sak kan? Sak dengan dal kan? Sak. Dan dal. Dua-dua adalah huruf yang kena keluarkan lidah ataupun jelir lidah. Dua-dua adalah huruf yang kena jelik ataupun keluarkan lidah. Okay, jadi dua huruf ni kita kena jelik. Kalau tak jelik, untuk zal dia akan jadi zal. Jadi akan bunyi zai. Jadi salah dekat situ. Satu kesalahan yang besar. Eh. Jadi kat sini, kena hati-hati zal kena jelikan lidah. Zal, zal, zal. Dia tak boleh zal. Kalau zal dia bunyi zai. Yang ni kena jeli. Dal ya. Okey. Okey. Mana tadi? Okey, kita cubakan ya. Okey, kita cuba habis sampai row yang ketiga ya, boleh? Okey. Okey, huruf yang seterusnya adalah huruf apa ni? Huruf yang ke-10 dan ke-11 ni kalau kita tengok dia sama je. Dia punya bentuk dia. Kan? Perasan tak? Dia sama ya. Agak-agak ni apa ni? Okey. Okey, yang ni sebut. Okey, saya sebut dahulu. Ra. Okey, selikut. Ra. 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 Okey, bagus. Okey, kalau kita tengok ra ada kat sini. Okey. Ra. Okey, untuk sebutan ra yang betul, jangan sebut ra. Ra. Jangan jangan guna lelangit. Kalau dia guna lelangit, dia akan ra. Ra. Dia tak ada. Okey. Ra dia kena hasilkan getaran. Ra ni penting sebab ra dia berkaitan dengan getar tak getar ni. Getar lebih, getar kurang ra. Tapi untuk ra yang ni kalau kita tengok first ra dia ada vokal O. Jadi ra dia kena muncung vokal O. Untuk huruf yang ada vokal O kena muncung ra. Ra. Dia tak boleh ra. Jangan ra saja. Rok. Dia ada getaran. Okay. Getaran ni kalau tak biasa getaran kena latih tiap-tiap pagi. Yang tu barulah kita boleh hasilkan rok yang sempurna. Okey. Kita tengok huruf yang seterusnya. Huruf apa ni? Huruf Zai. Okey. Okey, huruf Zai. Okey. Huruf Zai dengan rok. Apa beza huruf Zai dengan rok? Okey. Dia punya titik kan? Okey, bagus titik dia. Okey, kalau kita tengok Zai dekat sini kan? Zai, okey, titik dia berada pada atas. Ni yang maksud saya bentuk dia macam mata kail kan? Kalau dal, bentuk dia macam hidung. Dal dengan dal. Kalau ra dengan zai ni, bentuk dia macam mata kail. Ra dengan zai. Okey, cuba sebutkan. Zai. 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 Okey, bagus. Okey, Zai tak ada masalah. Sebab Zai adalah huruf yang tak perlu keluarkan lidah. Dan Zai dia macam huruf Z. Dia ada Z yang tu. Bunyi lebah tu kan? Itu adalah huruf Zai. Sebutan huruf Zai yang betul dia macam bunyi lebah tu yang Zai. Yang tu ya. Zai. Okey, Zai tak ada masalah. Kita tengok huruf yang seterusnya. Huruf ke-12 dan ke-13. Ini pun sama juga ni bentuk dia. Okey, cuba sebutkan huruf yang ke-12 dan ke-13 ni. Sin. 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 Shin. 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 Okey. Jadi apa beza antara dua huruf ni? Sin dengan shin. Dia ada titik. Yes, tak ada titik. Okey, bentuk dia sama kan? Sin dengan shin kalau kita tengok. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, sekarang kita tengok sini dekat sini dia ada dua gigi bongsu dan satu gigi geraham yang besar, kan? Geraham ke bongsu yang besar?
Geraham. Gerahamnya besar? Okey. Dua gigi bungsu dan satu gigi geraham. Kalau kita tengok scene, dia bentuk dia macam tu. Ada dua gigi bungsu dan ada lagi satu gigi geraham di hujung. Okey. Shin dengan Shin, apa beza dua ni? Titik satu, lagi satu pada Shin ada Y. Jadi Shin, 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 Shin. Okay. Shin, Shin dengan Shin tak ada masalah. Cuma untuk permulaan, biasa orang akan tertukar antara Shin dengan Shin. Kadang Shin ni akan tertukar dengan Sak sebab dia ada tiga titik. Cuma kita kena jelas dia punya bentuk dia saja. Okey. Sa dia bentuk mangkuk, Shin dia ada gigi, berbentuk gigi dia punya bawah tu. Okey. Kita tengok huruf seterusnya, huruf 4, huruf yang ke-14 dan 15 ni. Huruf apa ni? Okey. Sa dengan dad. Okey, kalau kita tengok sini, okey, saya sebutkan dahulu. Sad. 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 Sod. Sod. Okey, bagus. Okey, untuk dad. 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 Eh, yang ni jangan dad pula dah. Okey, mana-mana pun boleh lah. Dad. Dad. Okey, lantun tak lantun sama je. Cuma sod ni saya nak highlightkan. Okey. Sod ni maksud saya dekat sini, saya nak highlightkan. First kita highlightkan kepada dia punya ejaan dia. Ada H kan? Kenapa bunyi dia tak syad? Sazah, kenapa bunyi dia tak syad? Kenapa syad juga? Agak-agak H ni maksud dia apa? Angin eh? Yes, angin. Oh. Eh, Kak Marina sebelum ni pernah join kelas Asas ya? Tak. Oh, okay. Tapi bagus. Tapi selalu dengar-dengar lah. Sharing-sharing lah. Okay, bagus. Okay, untuk huruf yang ada H, ejaan dia kan? Ada H ejaan dia. Dan ada pula vokal O kan? Sod dengan bot ni kalau kita tengok dua-dua ada vokal O. Tapi Shin dia tak ada. Okay, Shin bukan huruf tebal ya. Cuma sod dia kat sini. Bila ada vokal O, dia adalah huruf yang tebal. Dan jadi kat sini kena muncungkan. First sekali, highlightkan untuk H. Untuk H kan? Okay. Untuk H dekat sini, sod kan? Mana tadi? Okay, H kat sini maksud dia apa? Tebalkan angin. Yang tadi yang akak sebut tadi kan? Kak Marina sebut, tebalkan angin. Angin. Kalau kita tak tebalkan angin dalam sebutan side, dia akan jadi side. Side, nampak ya? Side. Dia lain ya? Jadi untuk untuk side kan? Untuk side dekat sini. H kat sini kan? H. Yang ni kena tebalkan sebutan, tebalkan angin. Sod. Sod. Okay, yang ni ejaan dia macam ni ya. Kenapa di hujung tu saya nak highlightkan ada dal? Sebab ada dalam Al-Quran, ada huruf, ada apa surah yang bermula dengan sod. Perasan tak? Adakah dia punya sebutan dia sod saja? Di hujung tu ada dal ya. Sod. Selalunya kalau kita, kalau perasan kan, pada surah yang ada sod tu dia ada ombak kan? Yang tu kita tahu 6 harkat. Adakah kita punya baca, adakah kita baca selama ni betul? Sod. Dia ada dal di hujung tu ya. Dia sod. Dia ada lantunan ni. Dal ya. Sod. Okay. Okay, jadi sod adalah huruf yang tebal. Huruf yang ada vokal O. Jadi kena tebalkan angin. Sod. Tak boleh sod. Yang ni kena sod. Nampak? Sod. Sod. Sod, sod, sod. Ini dia tebal angin ni. Ini kita akan rasa kita punya sebutan dia. Okey. Huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir hari ni kita akan pergi kepada huruf yang terakhir. Dot. Okey. Okey, kalau dot dekat sini pun ada huruf H juga kan. Ada ejaan dia ada H. Jadi dekat sini pun tebal juga. Yang ni dia punya sebutan dia. Dot. Dot. Okey. Dot adalah huruf. Okey. Dot kat sini. Okey, cuba lagi sekali. Dot ataupun dot. 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 Okey. Dot dekat mana? Dot adalah huruf tepi lidah eh. Dot.
mana-mana nak pergi, tapi hari ni saya dah pergi awal pula. Dhad, okey, dhad adalah huruf di tepi. Dhad adalah huruf yang kena angin juga. Jadi kalau kita tengok antara sebelah kanan ataupun sebelah kiri kita nak pergi kan, dhad, 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 nah, mana-mana kita nak hujung ke tepi ke kan, dhad ni dia kena ada angin juga, ada tebal angin juga sebab dia ada H. Dia bukan dot saja. Dhad, 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 dhad. Perasan tak saya sebut dhad? Dhad dia ada gelembung kan? Satu dia adalah huruf tepi lidah. Dan saya punya mulut agak sengit kan? Ke mulut saya memang sengit dari tadi? Dhad kan, perasan tak? Dhad, dhad. Dhad kalau kita kat situ. Biasa kalau kita tengok guru-guru dia sebut dhad kan? Dia sebut dhad. Lidah dia mesti agak sengit. Kan, perasan tak? ini kalau kita tengok. Kalau kita tengok dia punya lidah dia ataupun sebutan dia, lidah dia agak sengit dan dia mesti tebal. Lidah dia pula, mulut dia agak sengit. Lidah pun ikut sengit jugalah sebab ada tepi lidah. Jadi boit, 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 dua-dua tak kisah. Kiri ataupun kanan. Tepi ni boit, boit, sama sama ada dua-dua. Tu bau bau lidah tu ke tepi. Boit. Tapi untuk first kali, saya terhighlightkan awal-awal lagi. Okay, untuk first kali, dot jangan dinipiskan. Jangan dot. Jangan bunyi dot. Itu memang dah salah. Yang betul dia punya kena tebal. Dot, 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 dot. Yang tu ya. Dia jangan dot pula. Okay, jangan, yang penting jangan dinipiskan, jangan jadi dal. Dot, dot. Okay. Okay, wallahu a'lam. Okay, jadi minggu depan kita akan masuk, insyaAllah kita akan masuk pada huruf seterusnya. Okay, tadi saya dah masuk huruf, ada 15 huruf saya masuk. Ada 15, antaranya alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad. Okay, setakat 15 huruf ni, agak-agak ada berapa huruf tebal? Agak-agak ada berapa huruf tebal? Ada 2 huruf tebal ni, sad dengan dad. Ra ni, okay, ra ni, ra. Ha. Ada 3. Okey. Okey. Ada 3, betul-betul ada 3 huruf tebal. Okey, ada 3. Jim, apa jim pula ada? Kha, sad, dad. Okey, bagus. Ada 3 huruf tebal yang kita dah jumpa eh. Oh, ada 3 eh. Ini buat tak ada. Kha. Okey. Okey, yang ni, okey, jadi minggu depan saya akan sharekan lagi untuk huruf seterusnya, huruf yang ada vokal O. Ini ada vokal O. Jadi tempat keluar huruf ataupun sebutan, sebelum tu saya termasuk awal lagi. Okey. Sebutan huruf hijaiyah ataupun apa ni, sebutan huruf hijaiyah yang betul adalah penting untuk kita mula-mula latih sebab dia berkaitan dengan baris yang seterusnya kita akan sebut. Kalau yang ni sebutan dia saja. Yang ni adalah dia punya nama-nama huruf hijaiyah dia. Ataupun sebutan kan? Nama huruf hijaiyah. Cuma next kita akan jumpa lagi dia berbaris sukun, berbaris atas, baris depan, baris bawah, baris tanwin kan? Okey, jadi kat sini penting ya. Sebutan huruf hijaiyah yang betul supaya kita tak akan salah, untuk elakkan kita daripada tersalah sebut untuk next sebutan ataupun dalam Al-Quran. Okay, untuk huruf yang tebal, kalau ada yang vokal O kan, macam sad, dad, ta, za, ghain, qaf, kha, itu adalah huruf-huruf yang tebal. Jadi huruf tebal dengan huruf yang nipis dia berbeza. Huruf tebal untuk permulaan dia kena muncung, huruf tebal kena muncung. Huruf yang tidak tebal dia tak perlu muncung dan tak perlu angkat lidah. Kalau huruf tebal, kalau kita tengok macam sad, dia memang kena angkat lidah, perasan tak? Sad. Kalau sin tak perlu angkat lidah, sin. Kalau sad dia kena angkat lidah, sad. Sama juga dad, dia kena angkat lidah. Kalau tak angkat lidah dia akan jadi nipis. Ini penting. Okey. Wallahu a'lam.